Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman untuk cuci tangan saat bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama, yaitu adalah Honor. Dilansir dari berita online dari timlo.net, yaitu seri Honor 60 akan dirilis pada 1 Desember. Jelasannya yaitu Honor merilis teaser yang mengungkap tanggal rilis seri Honor 60. Seri ponsel ini akan dirilis pada 1 Desember. Dalam teaser yang dirilis Honor, terlihat tema kosmik yang sepertinya terkait dengan mode astrofotografi kamera ponsel itu. Ada 3 model ditawarkan, yaitu model dasar, Honor 60 Pro dan Honor 60 SE. Model Pro akan ditenagai oleh Snapdragon 870 menurut rumor. Ponsel ini memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh dengan charge 100 watt. Sedangkan model dasar akan memiliki charge 66 watt, tulis GSM Arena Senin tanggal 22 bulan 11 2021. Ponsel Honor 60 memiliki desain tonjolan kamera berbentuk lingkaran seperti seri Honor 50. Tapi Honor merahasiakan detail terkait kamera pada ponsel ini. Jadi jika ada Anda ingin mengetahui informasi terkait kamera dan fitur lainnya, Anda perlu menunggu ponsel itu dirilis. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama yang dilansir dari berita online dari timlo.net, yaitu seri Honor 60 akan dirilis pada 1 Desember. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.